بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وميرسا لما نقول أن الحمد لله pada hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun anda berada, buat anda yang muda mungkin hari-hari ini yang sudah punya pasangan atau dalam tanda petik kekasih senang pasti nih Nah, bagaimana kekasih itu agar supaya memberikan mendapatkan perhatian lebih, maka kita sering bisa memberikan sesuatu yang diberikan kepada kekasih kita. Bisa kasih makanan, minum, tas, pulpen, baju, handphone, laptop. Wah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita akan mendapatkan kecintaan dari kekasih kita. Buat Bapak Ibu sekalian yang sudah bersuami dan keluarga, pasti ingin dicintai oleh keluarga dan istrinya. Maka, ketika bekerja menghasilkan, memberikan sesuatu yang lebih kepada istrinya, memberikan baju, memberikan emas, ngasih mobil baru, motor baru, kenapa? Karena ingin hidupnya bahagia dan lebih dicintai oleh istri dan keluarganya. Demikian juga, Ramadan yang hadir pada tengah hari ini di hadapan kita adalah bulan yang sangat dirindukan oleh umat manusia dan dimuliakan oleh... Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Ramadan termaktub dalam karya firman Allah yang agung sehingga disebutkan sebagai bulan yang mulia dan agung. Nah, bagaimana ketika Ramadan sudah ada itu agar Ramadan juga memberikan efek positif dan negatif dan Ramadan mencintai kita. Salah satu bagian yang harus kita lakukan agar Ramadan cinta kepada kita karena nanti Ramadan akan memanggil kita. Mereka menyiapkan pintu Ramadan menyiapkan pintu dan mohon kepada Allah agar orang-orang yang berpuasa dimasukkan dalam surganya melalui pintu yang disebut dengan pintu Babur Rayyan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa bersama-sama nanti bersama Rasulullah berada di surganya masuk melalui Babur Rayyan, maka kita harus cintai Ramadan agar kita tercatat dalam Ramadan, agar Ramadan memanggil kita membawa kita masuk ke dalam surganya melalui Babur Rayyan banyak cara untuk agar Ramadan itu mencintai kita karena kita sudah mencintainya dengan syarat apa? mansoma soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa bergembira, bersukacita dengan hadirnya Ramadan dengan ikhlas dan ridha, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kita terus berusaha Agar Ramadan mencintai kita, kalau kita dicintai Ramadan, Ramadan akan memanggil kita untuk kebaikan diberikan kepada kita. Caranya apa? Dengan kita memupuk terus, seperti seorang kekasih memberikan hak keistimewaan kepada kekasihnya, memberikan pemberian-pemberian. Demikian juga, ketika kita dengan Ramadan, kita ingin mendapatkan keberkahan dari Ramadan, dicintai Ramadan, maka pupuklah dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Memberikan sumbangan, sodako, zakat, berbuka puasa, memberikan makan kepada anak yatim, anak jalanan, dan kita mupuk dengan sesuatu yang baik. Insya Allah, kita tidak minta pun Ramadan akan mencintai kita, dan Ramadan akan minta dilamar oleh kita, sehingga kita akan dibawa dalam rumah besarnya di surga nanti melalui Bawur Roya. Pemirsa, jadi masih ada waktu buat kita untuk mencintai Ramadan. Agar Ramadan bisa mencintai kita dengan tadi yang saya sampaikan, mari kita pupuk dengan memberikan kebaikan-kebaikan, di antaranya memberikan bantuan, memberikan makan, memberikan menyebarkan kebaikan, sehingga itu akan memberikan efek positif kepada kita. Dan Ramadan merekamnya agar ini menjadi bahan kesaksian Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan. Ataupun bantuan-bantuan yang kita tunaikan Dan gerakan-gerakan ibadah apapun Yang menimbulkan kebaikan Agar Ramadan cinta Ini yang perlu kita kejar Jadi semakin lebih cepat Kita melakukan kebaikan lebih banyak Sehingga kita rayu Ramadan ini Dengan sesuatu yang disukai oleh Ramadan Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah saw alaihi wasallam Bahwa Allah akan melipat gandakan Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dipupuk oleh kita dan itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi melalui mimbar yang sangat mulia ini, kami mengajak kepada seluruhnya, mumpung Ramadan masih berada di hadapan kita, kita kerahkan semua daya upaya untuk memberikan yang terbaik agar Ramadan bahagia. Ramadan tersenyum, Ramadan bisa memberikan yang terbaik dan mencatat kita dalam gerbong Ramadan nanti. Demikian dari kami, sukses selalu dan selamat menikmati puasa dan menikmati buka puasa dan selamat memberikan yang terbaik dengan memberikan bantuan-bantuan, memberikan sodako dan memberikan apapun yang itu bernilai untuk kemaslahatan para umat manusia kepada tetangga kita paling tidak, saudara kita dan masyarakat handai tolan yang ada. Terima kasih muzaki, terima kasih mustahik, nikmat berzakat akan melahirkan Ketentraman muzaki akan didoakan oleh para amil, dan mustahik pun akan bahagia. Demikian dari kami, sukses selalu. Zakanallah wa iyyakum ajma'in, wa bilai tofik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.